Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan ajarkan kepada Anda cara mengganti nama Facebook ya, atau mengganti nama akun Facebook yang sudah kita buat. Karena channel saya ini membahas tentang tutorial, maka saya akan membahas beberapa trik dari yang mungkin mudah sampai ke tingkat yang mungkin sulit ya. Walaupun Anda yang menonton video ini sudah tahu caranya, ya silahkan kalian bisa melihat video yang lain yang sudah saya siapkan, linknya di deskripsi atau tandai pojok kanan atas. Ini bagi yang belum mengerti saja ya. Nah, saya akan langsung mencoba membuka akun Facebook saya. Dan ini akun Facebook yang barusan saya buat tidak lama, beberapa hari yang lalu, sehingga saya harus mengeklik untuk menu-menu yang di sini ya, selayaknya mendaftar pertama kali untuk akun Facebook. Jika sudah tampilan seperti ini, saya akan coba menggantinya. Klik pojok kanan atas yang bergaris 3. Kemudian kalian bisa klik bagian pengaturan, lalu klik di bagian informasi pribadi. Lalu kalian akan dibawa ke tampilan halaman seperti ini. Lalu kalian bisa klik edit bagian nama. Setelah itu Anda bisa merubahnya, nama di sini, nama depan siapa, nama belakang, nama tengah. Silakan isi sesuai yang kalian inginkan. Karena saya hanya ingin mengisi nama depan dan belakang saja, maka untuk nama yang tengah saya kosongkan. Kemudian untuk merubahnya, kalian diperintahkan untuk memasukkan kata sandi akun Facebook kalian ya. Jika kalian lupa pada kata sandi akun Facebook kalian, kalian bisa menonton video saya sebelumnya, linknya di deskripsi maupun tandai pojok kanan atas. Silakan kalian tonton. Dan kita bakal coba lihat dari nama Aasdi Ahmad tadi, kalau tidak salah ya, ya ini Aasdi Ahmad, kemudian berubah menjadi Ahmad Yunus setelah kita refresh. Kalian bisa request di kolom komentar untuk video berikutnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, like, komen, share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Sekian dan terima kasih.